Ya, ama ngongo. Angongo lah sih. Iya. Ada HP, setting saja, tidak apa-apa. Anggap kita ambil gambar, tidak masalah. Iya, sampai di rumah tunjuk di orang tua. Ini ada teman dari Papua. Ambil gambar. Dengan gambar dengan teman yang omong dengan main ini. Ah, gambar semua. Saya yang beli ayam ni, ayam masih terbang kok tidak tahu lu. Biar saya terbang tidak apa. Tidak mungkin pak. Saya langsung saja. Kau yakin dengan saya ini? Elias ini, nama Aris Elias. Ah, tidak Elias pompat. Siapa yang omong pompat? Tidak boleh sembarang kamu. Kena tangkap Papa Helim ni. Kau tidak Papa Helim ada ini disuntik ni. Cian dia. Hey, ini Elias batu lisi. Batu. Hei, foto yang bapak tua. Bukan motor, dia bawa sepeda. Dia pakai helm juga. Pakai helm. Masyarakat untuk petunjuk kita olahraga. Daripada bapak tua yang beli kami kemarin di Raja Tolong Guru naik gunung. Dia tidak mau melancik kaki dia. Langsung saya main. Ini dia pasti ada datang. Jangan lihat ularnya. Pandainya obat, pandainya tandu. Itu mau sembuh. Maju sedikit. Jangan pele mama. Jangan pele. Kasihan mama punya jualan. Nanti uang tidak dapat, nanti kita bagi-bagi bonus. Bagi-bagi bonus gara-gara paci. Paci dari mana paci? Oh, dari Irian. Di mana Irian? Di Sorong atau di? Di Sorong. Di Sorong paci. Di Wamena. Kalau untuk di Indonesia ini kalau 8 pesawat paling banyak di Wamena. Jarak dekat, jarak jauh ada banyak sekali. Macam om kemarin yang beli kami dia tanya helikopter. Tidak ada, cuma nangroh kemarin hari Kamis yang tempuran. Ramai itu tentara-tentara. Hari Kamis kemarin di nangroh. Oi, ngeri. Pasar-pasar itu sampai-sampai tidak ini. Pasar-pasar lagi hari Kamis kemarin. Iya, tadi itu dia waktu omong bilang ngelu betul licin, hujan. Karena hujan dia licin toh, coba kalau tidak hujan. Hujan itu ngelu, Pak. Ngelu, licin toh. Puji Tuhan ini ama bisa tahu bahasa kita ini. Ngelu, licin. Licin kebawah. Papa tambah lagi licin kebawah bagaimana, keren. Saya pikir setengah mati. Iya. Begitu tadi. Iya. Oh, plastik biru kasih mama. Tolong om. Tolong buka jalan mama yang jual bawang nanti. Nah, pikir lain yang saya. Karena mama pula kosong. Iya, karena kita mau trafik semua pakai tandu di sini. Iya. Ada wata-wata maemea karena kau penyakit kita, laza kita. Kita laza kau nevaki kita. Kau doi kita oko wai juta. Kalau kita sao pao tadi, lona. Ini hari baru tanduk yang masuk pasar bawah. Tidak jadi main bola, maka kita pasang tanduk pelan-pelan. Hei, kasihan ngongot, sudah bisa omong. Tadi dia, ini bisa omong, minta rokok. Hei, kasih saja ke bapak. Ayah, ama ngongo. Ngongo lah sih. Iya. Ambil gambar nona. Ambil gambar, jangan nanti kamu lihat, oh ini om Papua ini bawa tanduk. Bukan begitu, mau sembuh penyakit. Iya. Rokok kasih bapak tu. Bukan helm tu bapak. Apa tu bapak yang helm? Dia sepeda di mana dia pakai helm? Dia sepeda rangka-rangka patah semua dia berkayu sembarang tu. Dia naik umput tembok-tembok pagarin bapak tua. Dia mau pergi di bawah, dia dari bawah pakai sepeda. Biar mendaki, dia anu pernah mendaki. Iya, kasih saja, kasih ngongo. Oh, ngongo ada pemanti. Pemanti kecil besar dia ada semua. Siap-siap, ada semua. Kasihan bapak, mama, betah-betah, eja. Saya mau pakai bahasa daerah, supaya baru kita beritahu ada pameran baru turun dari langit. Manusia ada tanduk hebat. Itu memang betul. Kalau bapak tidak mau tangkap, Biar saya lambat.
Saya tidak mau pelan, pelan sampai mau 2 juta. Iya, sampai 2 juta. Ayo Fermin Fayo, dia tahu bahasa Inggris. Fernandes, dia nama Fernandes. Nama Fernandes, dia punya nama Fernandes manis. Manis licin, dia punya Fernandes. Berat helm atas, berat helm bawah. Helm atas bawah. Dia pun tokis-tokis keluar, dia pakai sunti lagi dengan jarum. Oi, jangan sembarang sunti Bapak helm. Kasih saja. Kasih. Bapak rasa. Kasihan Bapak sudah rasa dia. Masih sisa satu botol kah? Oh, tinggal 2 botol habis. Ini baru ini hari yang mantan tuh. Memang betul-betul Pak Fuad sudah jauh-jauh datang. Naik pesawat, turun pesawat. Kasihan dia sudah pakai pakaian adat Pak Fuad. Memang orang Pak Fuad begini. Kayak hitam aspal betul. Betul-betul kita sini ada putih sedikit tapi hitam-hitam betul. Nyamuk gigi, nyamuk mati. Pendaki gunung nafas dia masih stabil. Karena orang Pak Fuad tidak pakai obat-obat. Dia pakai ramuan-ramuan yang lama sebegini yang dia tahu di depan kita. Tapi kita salah guna, kita salah ini. Nanti kita yang rasa, ayam kocak jangan lewat situ. Adik, dari Ndara tu. Adik, penumpang Ndara ada tidak? Kasihan dia. Dia cari-cari penumpang. Lihat-lihat siapa teman yang beli. Diam di belakang, diam-diam. Jangan ketawa saya. Biar kita main ini, kita pasti. Nanti kita baku atur. Kasih. No, kalau mau minum, Nana. Jangan malu-malu, aduh, malu-malu kenapa ini? Kita aja yang masih muda, bisa main bola. Iya, karena ini tahun kita tunda tuh, karena halangan kita nih, para. Biar kita main bola masing-masing dalam rumah. Ayo bola-bola saja, mana-mana bola. Kita main pelan-pelan. Memang saya tahu main juga. Kita main saja, masa bodoh kita. Karena jangan lihat Bapak ini pakai tandu. Ini Bapak mau sembuh, mau sehat, dia punya penyakit. Dari tadi dia lihat Mama yang sudah pakai tandu. Dia bilang, saya masuk juga. Saya buka baju, ini Bapak yang meminta mau sembuh. Karena dia rasa penyakit dia dalam badan. Dia buat apa? Dia mau malu. Hei, malu penyakit ini tidak ada guna juga. Kita sudah sakit, tidak bisa cari uang. Nanti ibu istri anak bila minta beli kue, uang dari mana Bapak sudah sakit? Tulang punggung kita tuh yang laki-laki. Macam Ejan jual kangkung tadi, dia hampir menangis. Kangkung tidak laku. Tapi saya datang, kangkung dia laku. Karena warna sudah kuning tuh. Kangkung sudah warna kuning. Tapi saya jatuh air mata, kangkung itu bisa rubah warna hijau kembali. Kalau kangkung sudah warna kuning, siapa mau beli lagi, siapa mau belanja? Biar kau tambah bumbu, tambah ini dengan cerai, tetap dia kuning. Dia hanya rubah sementara saja. Kita begini ketawa-ketawa, tapi pasti jangan terlalu marah-marah. Jangan terlalu pikir tentang uang, pikir duluan kesehatan kita. Atau hari Rabu? Kalau hari Rabu Bapak Mama bikin dengan nasi buku supaya yang penonton bisa dapat nasi ikan satu-satu. Dia tidak beli tapi dasar nasi ikan. Jadi sudah ambil tadi. Oke, mari diraja. Kasih sudah. Sudah Bapak sudah rasa, dia punya kaki sudah keluar semua dia punya. Ini Bapak. Puji Tuhan Bapak, minta bersama dengan leluhur kerjasama. Bapak punya susu sudah besar itu. Saya juga takut. Saya juga mau lari. Karena Bapak bodi oke, stabil. Daripada kami anak muda sekarang, anak baru 3. Mendaki dia bisa. Batu karang. Karena kami dia pakai sendal. Orang tua dulu tidak pakai sendal. Dia tidak kena asam urat. Coba sekarang dekat-dekat pakai motor, dekat-dekat pakai sepeda. Coba kita baku lari dengan orang tua, kita kalah anak muda kalah kah? Jangan omong telur, saya omong mati dan main-main. Ini ganggu-ganggu lagi saya omong apa-apa lagi.
yang mengeluh sakit, mau terapi. Tunduk-tunduk Bapak, tunduk nanti Bapak anak bikin supaya lebih keluar engkau punya penyakit. Toksin-toksin di dalam, darah-darah kotor dia habis, cuci semua. Lagi dua botol habis. Iya, lagi dua botol. Eh, lagi satu mungkin eh, tadi ada pesan tadi. Iya, iya, yang dekat jual obat di ujung sini. Iya, itu. Iya, biar bagaimana masker pakai, jangan kita jaga-jaga. Iya, kita pakai masker. Iya, Bapak ini berobat dia hampir mau setengah jam tadi. Dia, dia rasa memang. Itu. Iya. Ay, bukan turun, memang asli Bapak begini. Bapak orang sehat, tapi dia rasa sakit, dia minta obat. Dia mau berobat. Itu baru Bapak yang mau sehat. Jangan kita mau sakit, tipu kita tidak sakit. Jangan itu tipu diri, itu tipu bodoh. Rasa sakit minta, Om Pafua, bagaimana saya punya penyakit? Bisa sedok atau tidak, Om Pafua? Oh, bisa? Itu. Maka yang kemarin, itu. Ini baru betul-betul sudah. Kasih ambil gambar dulu, ambil gambar. Kasih trafi dulu Bapak. Apa di mata Bapak, mata agak lalala. Iya. Obat sudah ambil? Oh, iya begitu. Ah, siapa mau masuk-masuk lagi? Dua botol, dua utas, satu utas. Masuk sudah, Bapak Tua, mai. Buka baju, aduh, lihat Bapak Tua ini. Bapak dorong Bapak mana? Kaki-kaki keram, terus aman. Jangan bilang tanya kami, nanti kami bilang bang. Tanya Bapak yang sudah berobat, tanya Bapak sudah terapi. Itu, maka saya rokok jalan terus, saya mau mancing, saya mau letih. Saya rokok, saya omong, saya rokok. Lepas.